legit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin Maulana di Erwin Channel. Kali ini kita akan membahas masalah simak BMN lagi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang menginstal dan mengupdate simak BMN. Kali ini kita akan melangkah laju satu tingkat lagi, yaitu mengisi user ID dan melihat tampilan tabel referensi. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita buka dulu simak aplikasi simaknya yang sudah di-update. Terus pertama-tama kita mulai dengan memasuki tampilan ini, login admin dan password admin. Kenapa salah? Oh, ini ada. Oke, sudah masuk. Kita lihat di sini ada tampilan tabel referensi, utility dan keluar. Kita bahas satu dulu, yaitu tabel referensi. Tabel referensi ini kita isi, kita klik tabel UAPB. UAPB ini kita isi dulu tentang kementerian kita, ya, tambah dengan kode UAPB-nya. Kalau di saya ini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah masuk, yaitu di sini tabel 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau misalnya tidak ada, tinggal tambah. Di sini kita ketik 023 ditulis kementerian. Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalau sudah kita tinggal klik simpan. Karena saya sudah punya, maka saya batalkan saja. Ini untuk data awal. Jadi kita ngisi ini tabel referensi ini harus berurutan ya, guys. Terus yang kedua, tabel UAPPB eselon 1. Eselon 1-nya kita pilih dulu di kementerian kita, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu pilihnya 023 ini. Baru kita pindah ke eselon 1-nya. Ya, di sini eselon 1-nya udah ada isi. Misalnya kalau saya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, berarti saya pilih yang ini. Kalau misal tidak ada, klik tambah seperti tadi lagi, kode eselon satunya, terus nama ininya, nama direktoratnya. Oke, kalau saya sudah ada ini, berarti tidak perlu saya tambahkan. Itu kalau sudah kita simpan, dan karena saya sudah punya, saya batalkan. Oke, kalau sudah kita isi keluar. Yang ketiga, tabel untuk wilayah UAPPB wilayah. Oke, lagi kalau saya tadi udah 023 untuk kementerian, 03 untuk Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menengah. Wilayah itu 1300 untuk wilayah Kalbar, Kalimantan Barat. Di sini saya isi uraiannya unit akuntansi wilayah Kalimantan Barat. Oke, kalau sudah keluar, terus kita masuk ke tabel UAKPB. Seperti biasa, UAPB tadi kita masuk ke 03, terus eselon satunya 023 untuk UAPB, 03 untuk wilayah, eselon 1, 1300 untuk wilayah, dan ini 419535 itu adalah kode satker. Terus KD ini adalah
Coba kita lihat di sini. KD ini adalah kantor daerah, kalau KP kantor pusat, dan seterusnya ya. Terus nama di sini, nama uraian waktu B-nya adalah nama kantor kita, yaitu LPMP Kalimantan Barat. Oke, okay. Kalau sudah klik simpan. Kalau saya sudah punya, saya close-kan aja. Terus yang perubahan wilayah, perubahan wilayah ini kalau kita udah berubah, kita perubahan wilayahnya, wilayah kode wilayahnya 1 atau 2 gitu ya, pindah gitu kan. Tapi kalau sekarang sih kayaknya tidak perlu. Terus kalau sudah klik keluar, kita pilih lagi ini tabel wilayah, tabel kanwil keuangan, tabel KPKNL, ini semuanya sudah ada. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Misalnya tabel wilayah ini sudah ada. Kalau saya berada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, itu ada di sini. Saya cari dulu. Jari buat kali ya. Panjang ya, masih banyak ini. Ini nggak bisa pakai sistem ini nih. Coba kita pakai sistem pencarian. Ya, ini Kota Pontianak 1351. Nah, ini sudah ada. Oke, keluar. Terus kanwil keuangan itu Kalimantan Barat. Ya, ini kantor wilayah DPJ Kalimantan Barat. Dan kantor wilayah ini sudah ada, jadi tidak perlu saya isiin lagi. Keluar tabel referensi KPKNL. Nah, ini di Kalimantan, di Pontianak. Ya, di sini kanwil 11 DJKN wilayah Pontianak. Oke, sudah ada. Dan tabel KPPN, coba lihat lagi di Pontianak. Sudah ada kanwil 16 Pontianak. Kita lihat lagi kode barang. Ini kode barang sudah ada, sudah lengkap. Jadi nggak perlu lagi ditambah-tambah, ya. Terus kalau kita mau melihatnya, kita cetak aja di sini, ya. Oke, keluar. Tabel masa manfaatnya. Nah, di sini sudah ada hitung-hitungannya. Jadi nggak perlu lagi kita ubah-ubah. Kalau kita mau melihatnya aja, kita cetak. Oke, okay. Keluar. Untuk tabel referensi selesai sampai di sini. Kita lanjutkan dengan mengisi utility, yaitu setup logo. Kalau misalnya kita mempunyai logo sendiri, kita boleh ambil di mana gambar itu terletak, ya. Kalau saya nggak perlu masang logo aja. Oke, okay. Kalau sudah keluar, terus setup user. Nah, di sini yang penting, bagaimana cara kita untuk memasuki aplikasi ini. Caranya untuk menambahnya, tambah, terus tulis nama kita, Erwin. Misalnya nama saya ini Erwin, terus nama ID saya Ewin, password saya terserah. Oke, okay. Nah, lokasi user apa segala macam ini, UAPB Lusulan 1 wilayah itu tinggal kita klik aja di sini. Kita cari di tempat wilayah kita, kode satker kita. Kalau saya sudah ketemu ini LPMP Kalimantan Barat, pilih. Nah, sudah semuanya otomatis terisi. Oke, okay. Oh iya, lupa ulangi passwordnya. Oke, sudah. Kode KPPN kita cari Pontianak. Ya, sini sudah ada. Ini terus KPKNL kita cari lagi Pontianak. KPKNL Pontianak, pilih. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ini nama password ID saya sudah ada di sini.
Oke, setelah user password kita sudah terisi, maka kita akan keluar. Dan ini adalah tampilan yang sebelum kita keluar. Ini ID password saya, ID saya sudah ada di sini. Ya, sudah terdaftar. Langsung kita keluar. Kita uji apakah bisa masuk ke dalam Simak BMN-nya. Kita selesai. Klik selesai, terus kita coba masuk menggunakan password yang sudah kita buat. Tahun 2018. 2019. Masuk. Ya, berarti sini sudah masuk user Ewin segala macam. Tabel referensi sudah dibuat tadi di depan di awal, dan ini ada transaksi KDP, normalisasi, buku daftar, penyusunan laporan, utility, dan keluar. Nanti ini kita akan bahas di video-video selanjutnya di Ewin Channel. Oke, sampai di sini untuk tutorial pengisian tabel referensi dan pengisian user admin untuk aplikasi Simak BMN. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.